Bukan tajuk yang berkaitan dengan riba supaya kita dapat menjauhi perkara yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak terus pergi kepada Ustaz Zarifi, apa persoalan yang saya lontarkan sebelum kita berehat tadi, iaitu tentang mungkin ada penonton kita yang melihat rancangan ini terasa bahawa itu merupakan satu kesalahan dan apa yang harus mereka lakukan. Silakan Ustaz. Satu soalan yang sangat baik Ustaz. Maknanya terdapat beberapa fatwa yang diberikan oleh para ulama. Antaranya dalam soal yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Contohnya ya, kita masuk insurans konvensional ya sebagai contoh dalam masa contohlah tahun yang pertama dan berbaki ada lagi beberapa tahun yang panjang itu. Yeah. Jadi antara fatwa yang telah diberikan oleh para ulama adalah kita perlu keluar daripada skim tersebut dan pindahlah kepada insurans ataupun takaful Islam yang diberikan keharusan oleh syarak. Begitu juga dalam produk ataupun financing yang lain. Yeah. Itulah beberapa keputusan yang diberikan oleh para ulama kita. Yeah. Maknanya di sini perlulah elemen berkorban. Yeah. Ya, maknanya kadang-kadang kita sayang ya duit itu kita sayang Allah, kita dah carum banyak dah. Yeah. Ya nak korbankan berasa bersalah, berasa rugi dan seumpamanya. Yeah. Inilah merupakan pengorbanan yang kita perlu hayati secara bersama. Cuba kita bayangkan dalam tempoh kita mencarum dalam 10 tahun, 20 tahun, kalau kita tidak cabut pada hari ini, kita tidak keluarkan pada hari ini, berapa lama kita nak menanggung beban ya dosa riba itu ya dalam tempoh pinjaman ataupun financing tersebut. Yeah. Jadi maknanya lebih kita takut lagi kita meninggal dunia dalam keadaan dosa kita ini ataupun kita ini bergelumang dengan dosa riba dan kita bimbang sangat-sangat kerana peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat jelas. Yeah. Maknanya riba itu berdosa dan haram dan dosanya hukumannya adalah Allah istihar perang dan di hari akhirat nanti seperti yang kita sebut di awal tadi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam terhuyung hayang umpama orang mabuk dan seumpamanya. Ini yang sangat menggerunkan kita. Jadi saya merasakan para penonton sekalian ya berpandukan kepada keputusan fatwa tadi maknanya tidak salah dan memang berkewajipan pun kepada kita untuk kembali kita kepada track yang betul iaitu kita menyertai skim-skim yang ditawarkan oleh institusi ataupun perbankan Islam yang mudah-mudahan memang pun diberikan kelulusan oleh syarak insya-Allah. Maknanya sedikit pengorbanan. Ya. Bukan macam pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sedikit saja Ustaz ya. Apatah ya. Lagi kita baru melalui Hari Raya Aidil Adha kita ya. Mengingati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Jadi sedikit kesimpulan ataupun pelan tindakan yang harus kita lakukan. Kita anggap dalam program Halaqah ini bukan kita sekadar melontarkan ilmu tetapi apakah yang perlu kita lakukan. Ya. Maknanya selepas ini apa yang harus kita lakukan. Ya. Sedikit pandangan Ustaz. Saya setuju apa yang Ustaz Syukri sebut tadi ya. Kita perlu bertindak pada malam ini ataupun besok pagi Ustaz. Yang pertama saya nak sarankan kalau masih ada kita menyimpan akaun simpanan kita di perbankan konvensional, saya mohon besok pagi ya bank buka pukul 10, pukul 9 dan seumpamanya pergi dan kita tukar ke akaun perbankan Islam. Ya. Tukar kepada perbankan Islam. Kalau kita sebagai pegawai ataupun kita bekerja dengan majikan yang mana duit gaji kita masuk ke dalam akaun-akaun perbankan konvensional, saya mohon juga kepada para penonton sekalian, besok pagi kita tukar kepada akaun perbankan Islam. Kadang-kadang orang bimbang Ustaz, orang kata kalau saya tukar ni mungkin gaji bulan depan masuk lambat. Jangan bimbang tuan-tuan dan sekalian, selama mana kita nak bertahan dalam kontrak-kontrak yang jelas riba ini. Itu yang pertama. Nombor dua, kita mesti letakkan azam. Ya, selepas ini kita mahu berubah dan kita pastikan ilmu yang kita dapat ini kita sebarkan kepada masyarakat, ahli keluarga kita dan seumpamanya. Kerana apa? Masyarakat perlu sedar dan perlu jelas. Riba ini adalah satu jenayah syariah yang sangat besar dalam Islam yang mana ya para imam mazhab kita telah mengatakan mereka tidak pernah berjumpa satu pun kesalahan jenayah syariah yang Allah isytiharkan perang melainkan dosa makan riba. Berat sangat dosa ini, maka sudah jadi tanggungjawab kepada kita untuk propagate ataupun untuk memberikan dakwah ataupun menceritakan perkara ini kepada orang lain supaya mereka juga melakukan perubahan untuk kita terus komitmen dalam akaun-akaun ataupun perkara-perkara yang berhubung kait dengan perbankan Islam ataupun isu keuangan Islam. Itu nombor dua. Nombor tiga, seperti disebut di awal tadi, mesti kita memantapkan kefahaman. Tidak ada cara lain lagi melainkan kita mesti menuntut ilmu. Ya. Pergilah ke surau, ke kuliah masjid dan seumpamanya. Ataupun mana-mana program-program yang dianjurkan oleh mana-mana badan-badan korporat dan seumpamanya.
invest lah ataupun laburlah sedikit wang anda untuk manfaat kita di akhirat sana. Mudah-mudahan bila kita selamat daripada dosa riba ini, insya-Allah kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan terselamat kita daripada masuk dalam neraka Allah yang sangat menakutkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Sesiapa yang dah tahu dosa riba itu haram tapi masih duk buat lagi, mereka itu akan jadi penghuni neraka tetap, hum fiha khalidun, dan mereka ini akan duduk selama-lamanya dalam neraka Allah yang sangat menggerunkan. Baik, Ustaz tadi menyebut tentang ancaman Allah, tentang neraka dan sebagainya. Mungkin juga bila menyebut apabila kita buat sesuatu yang bercanggah dengan kena Allah, terlibat dengan riba, kesan yang buruk, umpamanya Ustaz dah sebut sentuh tadi, soal keberkatan, kita mungkin hidup stres, keluarga stres, tak ada ketenangan, itu tak kena, ini tak kena. Sedikit komen daripada Ustaz. Saya teringat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya, pada satu ketika ada seorang pemuda yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merintih sayu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nampak pemuda ini berdoa. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, bagaimana Allah nak memakbulkan doa kamu sedangkan pakaian yang kamu pakai, apa nama, makanan yang kamu suapkan pada mulut kamu, anak isteri kamu itu adalah hasilnya hasil riba, hasil haram. Allah tidak akan memakbulkan apa saja yang kamu minta." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, hadis ini memberikan suatu peringatan yang jelas kepada kita. Doa orang yang makan riba, orang yang makan benda yang tidak halal ini adalah doa mereka akan terhijab, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya bagaimana, ya, dalam hadis yang sahih juga, Nabi menyebutkan kepada kita dua kaki anak Adam tidak akan terlepas dari disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Allah akan menyoal kita di hari akhirat nanti, dari mana punca pendapatan yang kamu dapat dan ke manakah arahnya kamu belanjakan harta yang kamu dapat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah bersedia ataupun tidak untuk kita menjawab persoalan yang sudah pun terbocor soalannya pada malam ini yang kita tahu, ya. Insya-Allah terima kasih kita banyak kepada yang berbagai, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, iaitu penolong pengarah syariah bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi cantik sekali kupasan, maklumlah bidang pun penyelidikan, ya, ada pada JAKIM, satu badan yang sangat berautoriti di negara kita. Terima kasih banyak Ustaz, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan kita akan datang.